Viral penampilan Nikita Mirzani saat ikuti ajang pencarian jodoh. Nikita Mirzani rupanya belum juga lelah mencari masalah maupun sensasi terhadap seseorang. Terlebih dirinya baru saja bebas dari penjara, alih-alih dibuat kapok dan belajar dari pengalaman, Nikita Mirzani lagi dan lagi kembali menyerang salah satu seleb Indonesia. Seperti diketahui bukan Nyai namanya sapaannya jika tidak mencari masalah dengan sederet selebriti tanah air. Terbaru yaitu Bunda Korla. Baru tiba kedatangannya di Indonesia, Nikita Mirzani lantas langsung menyerang sahabat dari Ruben Onsu dan Olga Syaputra tersebut. Tak tanggung-tanggung, bahkan wanita berusia 36 tahun tersebut belak-belakan menguak keburukan dari sosok wanita yang kerap disapa Bunda Korla itu. Mulai dituding melakukan open BO hingga mengonsumsi barang terlarang narkotika. Namun sayangnya berbagai serangan-serangan yang tak henti dilakukan Nikita Mirzani tersebut justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Di tengah-tengah perseteruan dan kicauan yang datang dari pihak Nikita Mirzani, dirinya sempat mengaku bahwa dia jauh lebih cantik dari wanita yang kini menetap di Jerman, yakni Bunda Korla. Sontak saja melihat pengakuan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani lantas membuat sejumlah publik kembali mengungkit penampilannya zaman dulu sebelum dirinya melakukan operasi plastik berulang kali. Seperti salah satunya penampilan Nikita Mirzani yang viral dan beredar di media sosial saat tengah mengikuti program acara televisi Pencarian Jodoh. Jejak digital jengger waktu susah, ada yang masih ingat enggak tayang ini? Tulis keterangan caption di long video yang diunggah @kikidebora. Pada video tersebut memperlihatkan sosok Nikita Mirzani yang tengah menjadi peserta dari ajang pencarian bakat di salah satu stasiun TV swasta. Di situ Niki sapaannya terlihat sedang menolak mentah-mentah pria yang ada di hadapannya tersebut. "Jujur gue enggak suka, nanti gue kotor terus kena panas hitam," kata Nikita Mirzani. Alih-alih menolak secara baik-baik, Niki pun dengan tegas tidak berminat dengan pria tersebut dengan membeberkan alasannya. Tak terima mendapatkan penolakan tersebut, sang peserta pria pun akhirnya membalas Nikita Mirzani dengan cara mengejeknya dan menyindir dirinya yang sudah hitam. "Bentar, kalau kena panas hitam ya, kamu bukannya memang sudah hitam," sindir si peserta pria terhadap ibu kandung Loli tersebut. Alhasil pria tersebut tidak memilih Nikita dan sebaliknya Niki juga tidak pulang membawa pasangan dari hasil ajang pencarian bakat tersebut. Sontak saja unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar warganet di media sosial. Tak sedikit mereka menyindir ucapan Nikita Mirzani yang mengaku jika dirinya lebih cantik dari Bunda Korla. Terlebih dirinya kini sudah melakukan berbagai operasi plastik untuk membuat wajah dan tubuhnya semakin terlihat paripurna. Tak seperti dulu lagi. "Agak mirip Eli Sugigi ya," tulis keterangan dalam video tersebut. "Eli Sugigi cantik natural say, gak boleh begitu," kata warganet. "Iya, dulu suka nonton, dia nyari jodoh yang kaya dan cakep terus beberapa bulan atau tahun kemudian ada tragedi sama si Kiki The Potters," kata lainnya. "Ya, awal mula tahu dia tuh pas Take Me Out dulu banget. Nyarinya juga yang kaya selangit," sahut warganet di TikTok. "Dia gak ingat ya waktu dulu kayak gimana dia," ungkap pengguna media sosial. "Wow, ini toh yang cantik natural," seru lainnya. Nikita Mirzani habiskan 650 juta rupiah untuk operasi hidung.
Artis Nikita Mirzani mengaku menghabiskan 650 juta rupiah untuk menjalani operasi di bagian hidung yang dijalaninya di sebuah rumah sakit di Swiss belum lama ini. Operasi itu dilakukan lantaran Nikita Mirzani selama ini memiliki riwayat penyakit sinusitis yang kerap mengganggu aktivitasnya. Aku tuh punya sinus, jadi hidungku selalu merah, jadi kalau kambuh bikin gatal, sehingga aku kan sering kelihatan pegang hidung, dan kemarin itu di Swiss aku operasi untuk benerin hidungnya, ungkap Nikita Mirzani. Jadi kemarin saat operasi itu dimenerin semua, sekarang kan udah nggak merah, ada suntikan. Operasi yang dulu ada bekas goresan di sini, bagian tengah hidung itu diilangin juga, lanjutnya. Nikita Mirzani mengaku menghabiskan uang tak sedikit untuk bisa melakukan operasi di bagian hidungnya. Bahkan angkanya mencapai ratusan juta. Kemarin operasinya menghabiskan sekitar 41.770 Swiss francs atau sekitar 650 juta rupiah. Benerin hidung dari sinus. Ini belum termasuk biaya pesawat dan ini udah oke dan gak akan diapa-apain lagi karena sudah gak sakit lagi, tambah Nikita Mirzani. Nikita beralasan menjalani pengobatan hingga jauh ke Eropa lantaran dirinya percaya bahwa pengobatan di sana bagus dan membuatnya merasa nyaman meski harus menjalani operasi. Jadi di sana itu detail banget, mulai dari pengecekan tulang tengkorak bagian dalam sebelum menjalani operasi. Lalu ada pemeriksaan lain, dampak penyakit sinusnya dan apa yang terjadi setelah operasinya. Itu detail banget diperiksa, kalau di Indonesia atau di Asia aku nggak percaya. Dan nggak akan begini bentuk operasinya, tegas Nikita. Nikita mengakui pasca menjalani operasi di bagian hidungnya ada beberapa perubahan yang dialaminya terkait masalah kesehatan, salah satunya jarang merasakan sakit kepala seperti sebelumnya. Sekarang rongga pernafasan di hidung sudah mulai lancar, beda saat masih ada penyakit sinusnya. Karena kan tersumbat terus tuh yang bikin kadang migrain, tandasnya.